Hello everyone, 24 March 2024 PM. Officially, we can play the Naruto Slugfest on the Google Play or iOS. Teman-teman Shinobi, apa kabar? Yoey, Naruto Slugfest udah bisa dimainin ini. Nah, kita coba masuk ke server ya. Try to entrance the server. First time play, jadi pertama kali main juga buat Naruto Slugfest. Jadi teman-teman, gua sendiri, gua atau saya ya enaknya ngomongnya. Gua saya, alah, ya pokoknya, gua juga baru pertama kali main nih. Biasanya kan main Naruto Blazing ya, dan kali ini nyoba yang baru. Aduh, nggak apa-apalah nyobainnya Naruto Slugfest. Perkenalkan yang belum kenal, nama gue Ivan. Selamat datang di channel gue yang macam-macam, seisengnya aja. Dan gue bukan YouTuber ya, gue cuma isenger. Salut dan salam hormat terhadap para teman-teman YouTuber lain yang udah nge-review dan mulai memainkan Naruto Slugfest. Jangan lupa follow juga nih channel gue Ivan, subscribe. Yuk kita check in. Entry the play, welcome to the Naruto Slugfest world. Sasuke. Okay, now I already entrance the server. Let's try take a look. Apa nih yang terjadi? Pertemuan pertama Naruto ketemu Sasuke di Final Valley. Final Valley scenes nih epic banget ya. Cocok emang buat nostalgia nih Naruto Slugfest nih teman-teman. Nah, sebelumnya juga banyak yang bertanya apakah Slugfest bisa dimainin? Bisa, tanggal 21 Maret 2020. Dan sekarang nih sebelum jam 4 sore gue sendiri udah coba-coba masuk ke servernya dan berhasil. Mungkin kalian bisa langsung cekidot aja ke servernya. Dan yang follow channel gue juga terima kasih udah masih ngikutin dan masih nonton video ini. Kenapa sih sering pakai bahasa bule? Ya iseng aja. Karena sebagian besar kan teman-teman Shinobi Vela di Blazing itu kebanyakan Amerika, Brazil, Europe. Jadi dipaksain bisa bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris gue jelek sekali. Dan untuk permainan ini sendiri gue lagi coba belajar ya teman-teman. Jangan dibully gak apa-apa lah, gue mau ikhlas orangnya. Ajarin gue dong, gue bingung nih mainnya. Wow, Susanoo. Oh, keren. Susanoo. Totsuka Blade. Okay. Ini ada ya Battle Scenes-nya, lumayan keren. Jadi kalau seru, mungkin gue mainin juga. Selain Blazing, gue tetap main Blazing sih. Tergantung aktivitas aja kalau lagi senggang, karena kan sibuk gawe guys. Dan berhubungan dengan pandemi virus, keadaan sosial sekarang, teman-teman jaga kesehatan ya, stay home aja di rumah dulu sampai semua disterilkan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang. Dan yang terpenting juga jaga kesehatan kita, keluarga kita, agar bisa selalu sehat semua, amin. Sekali lagi greeting ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Connection. Salam kenal, dan kali ini first time play, nyobain pertama kali buat main Naruto Slugfest. Dan udah nyoba masuk server di Uzumaki server. Jadi belum terbiasa, masih ngetes aja nih. Kita cek. Ini kanan kiri. Dan kebetulan handphone gua kan baru ya, hasil endorsement YouTube sebelumnya, alhamdulillah, jadi bisa upgrade, bisa mainin Slugfest. Kalau enggak sih pasti nggak bisa ngejar nih pakai spek yang tidak mumpuni, handphone merek Kamboja guys. Tapi kali ini merek Cina, ya sama aja dong. Tapi seenggaknya speknya mumpuni, jadi bisa main. Ayo teman-teman deh, langsung aja di download. Dan coba masuk ke servernya dan pastikan spek memori handphone kamu ya, kalau mainnya di mobile phone bisa, kalau main di komputer coba pakai BlueTech. Gue sendiri sih rekam ini pakai AZ Recorder, edit Game Master, upload ke YouTube.
Kalau mau belajar ataupun iseng mau main YouTuber, bisa cek di segmen saya yang lain, di playlist ada di top card namanya Tips Raja Berfaedah. Itu dasar-dasar buat main YouTube. Jadi kalau iseng-iseng berhadiah ya, nanti kalian siapa tahu jadi YouTuber. Amin. Bukaan yang epic, lagi-lagi epic teman-teman. Loninus okay, keren banget. Asli ini keren. First time play impresinya lumayan lah, karena cocok banget buat nostalgia, nostalgic. Kembali lagi ke title menu. Nah, jadi kalau kalian emang lagi masa karantina nih, saran gue adalah iseng aja main YouTube, main video game, rekam, kenalan sama teman-teman yang lain, silaturahmi, ya kan? Kalau udah GG mainnya, langsung aja upload ke YouTube. Nah, tentang YouTube itu sendiri, patuhin aja peraturan dan pedoman komunitasnya. Ada namanya YPP. YPP itu YouTube Partner Program. Kalau kalian mau nggak kena klaim, nggak kena hak cipta, ataupun mau main aman pas upload videonya, ya. Jadi bisa cekidot di Tips Receh Berfaedah. Siapa tahu kalian dari iseng-iseng ternyata malah rezekinya di situ kan, amin. Kalau gue sih sengaja, emang iseng aja ini, sekedar pengen berbagi kesenangan. Jadi cocok ya kayaknya pas masa karantina kalian main, banyakin belajar di rumah juga, jangan banyakan main, banyakan belajar juga jangan dilupain, biar nggak goblok-goblok amat. Maksudnya biar nggak terlihat seperti pemalas lah. Jadi ada sesuatu yang baru yang kalian pelajari dan bisa digunakan di keseharian, sosial maupun bekal di masa depan nanti untuk mencapai karir atau mencapai cita-cita kamu. Asik, sedap, namoi banget. Nah, ini lagi jalan-jalan di Konoha, kita coba ceki-ceki apa nih, TK atau SD nih. Sekolahan tuh kan, mereka aja sekolah, guys. Jalan-jalan di desa Konoha, fitur MMORPG-nya gue gak terlalu terbiasa ya main RPG, jadi ya gak GG gini nih, buat hiburan aja lah. Tapi lucu nih, enak nih buat sambil santuy kali ya, sambil gits kali ya, enak ya sambil gits. Iya kan, muter-muterin desa Konoha gitu, wih di ngeri. Nakal boleh, goblok jangan. Canda guys, just kidding. Yang penting agar kalian terhibur aja. Jiraiya, ketemu Jiraiya Sensei. Sepertinya pertualangannya tadi dimulai dengan bertemu Sasuke di Vena Valley, terus ke Jiraiya Sensei ini nanti akan mendapatkan suatu instruksi atau misi pertama. Jadi gue belum masuk ke scenes atau level selanjutnya ya teman-teman. Kita lihat di sini aja, baru adaptasi aja nih, adaptasi spek, khususnya adaptasi spek dengan mobile phone gue sendiri, bukan adaptasi dengan gamenya. Ini mencet apa nih, kanan kiri, jurus jutsunya juga masih bingung gue. Jadi kalau kalian nanti bisa udah ketemu server mana, mainnya gimana, biar GG gimana, kita sharing-sharing aja ya. Isi kolom komentar juga boleh, ngasih saran, kritik silahkan. Sama-sama pecinta Naruto Shippuden, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dan gue juga pengen nyobain main ini deh. Yang penting kita sama-sama sehat, kita sama-sama main, kita sama-sama fun, bahagia, senang, biar awet muda. Asik, awet muda kan bikin badan sehat guys, ya enggak? Muter-muter kiranya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi udah bisa diceki ke server ya, nanti kita pilih aja servernya yang mana, first time playnya, impresi kalian gimana. Kalau memang menyenangkan, ayo kita mainkan dengan hati gembira aja. Dan ya pokoknya fair play, tetap good player, good manner ya. Menghormati pemain lain dan main tetap adab dan etikanya, santuy. Asik lah, namanya banget. Okay, thank you for watching. See you on next video. Dan gue akan coba adaptasi dulu dengan game ini. Kalau memang okay, gue mainin terus Naruto Slugfest. Salam sejahtera dan keep
your health. Jaga kesehatan ya, teman-teman. Hey ho. Minna. Utsumaki Naruto ga